Hai, Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi. Dalam video kali ini, Nash nak berkongsi dengan anda resepi bihun goreng Singapura beserta sambal hijau. Yang mana sambal hijau ni, Nash dapatkan sendiri daripada makcik Nash. Dia seorang yang mahir dalam masakan Thai. Jadi, jom kita start. Kita mula dengan menyediakan bahan-bahan untuk membuat sambal dahulu. Ambil 3 ulas bawang putih dan potong secara kasar. Kemudian, ambil kira-kira secekak cili padi berwarna hijau. Kemudian, buang tangkalnya dahulu. Iris secara kasar sebab bahan-bahan ni kita nak blend. Masukkan cili padi berwarna hijau dan bawang putih yang telah kita hiris tadi ke dalam blender. Masukkan 2 sudu gula dan 1 sudu teh garam. Masukkan kira-kira secubit Ajinomoto. Kemudian masukkan cuka masakan. Cuka masakan ni masukkan sehingga mata blender tu tenggelam ya. Seterusnya, blend. Sekarang, sambal hijau kita dah siap. Kemudian, kita nak beralih pula kepada bahan-bahan untuk menggoreng bihun. Kali ini, Nash nak goreng bihun menggunakan daging. Tapi, terpulang kepada masing-masing ya. Kalau nak guna ayam sebagai lauk utama pun tak ada masalah. Tapi, dalam video kali ini, Nash akan tunjukkan kepada anda cara untuk masak daging ni terlebih dahulu supaya daging ni lembut dan sedap untuk dimakan bersama bihun. Kemudian, hiris sotong. Untuk video kali ini, Nash guna 4 ekor sotong. Kalau nak lebih pun, tak ada masalah. Udang, ini terpulang ya. Kemudian, ambil 3/4 carrot. Untuk sayur-sayuran, terpulang pada masing-masing nak masukkan apa ya. Ada orang masukkan kubis, ada orang masukkan sawi. Untuk bihun, Nash suka potong carrot tu secara memanjang. Kalau nak lagi panjang, potong carrot ni dari arah yang lagi satu tu. Kemudian, ambil daun bawang ataupun daun kucai. Potong secara memanjang. Lebih kurang 1.5 hingga 2 cm setiap satu tu. Letakkan ke tepi dahulu sebab kita nak sediakan bahan-bahan untuk menumis. Ambil 1 biji bawang besar dan potong secara kasar. Kemudian ambil 1 labu bawang putih. Bawang putih ni kita nak pakai banyak ya. Kemudian masukkan bawang besar dan bawang putih tadi ke dalam blender. Kemudian masukkan setengah cawan air dan kita blend bahan-bahan tersebut. Sebab kita menggunakan banyak bawang putih kerana dalam menggoreng bihun Singapura ni, kita tak akan masukkan mana-mana sos ataupun cili boh. Rendam bihun ke dalam air selama 10 minit. Guna air kosong ya, bukan air yang panas. Bila dah cukup 10 minit, keluarkan bihun tersebut dan tos sebab kita tak perlu bihun tu terlalu lembik. Seterusnya, panaskan kuali. Tanpa menggunakan minyak, masukkan bahan-bahan yang telah kita blend tadi. Agak pelik, tapi begitulah cara-cara yang diajar oleh Makcik Nash supaya kita dapatkan bihun goreng yang rasanya sedap. Kacau-kacau sehingga airnya kering, kemudian barulah kita masukkan minyak masak. Seterusnya, masukkan daging.
Disebabkan kita memilih untuk mengguna daging, jadi kita terpaksa masak dahulu daging tersebut sehingga menjadi lembut. Masukkan air, kacau-kacau dan tutup kuali menggunakan penutup kuali. Tunggu beberapa minit sehingga air tersebut menjadi kering. Bila air dah kering, masukkan kembali air dan ulang step-step yang Nash sebutkan tadi beberapa kali sehingga daging tu menjadi lembut. Masukkan fish cake, kalau tak ada pun tak apa. Kemudian masukkan sotong. Masukkan udang. Masukkan 2 sudu gula. Garam 1 sudu teh setengah. Masukkan lada besar merah. Masukkan 1 sudu setengah atau 3 sudu lada hitam yang telah ditumbuk. Yang ini bergantung kepada masing-masing nak tahap kepedasan yang macam mana. Masukkan sedikit air. Bila air dah mula mendidih, kecap dan rasa masakan kita sama ada masin dan manisnya cukup atau belum. Boleh kawal ikut selera masing-masing ya. Masukkan carrot. Kemudian masukkan bihun yang telah kita tus sebentar tadi. Sekiranya bihun anda masih keras, jangan risau sebab bihun tersebut akan menjadi lembut di atas kuali sewaktu kita memasak. Akhir sekali, masukkan daun kucai ataupun daun bawang yang telah kita hiris sebentar tadi. Kacau-kacau dan sekarang masakan kita telah siap dan sedia untuk dihidang. Portion masakan kita kali ini sesuai untuk dimakan 4 hingga 6 orang. Kepada sesiapa yang dah cuba resepi Nash kongsikan hari ini, bolehlah tinggalkan feedback di ruangan komen di bawah dan silalah like dan subscribe channel ini.